Kita tinggalin dulu ya Adiat di Pulau Pramuka. Sekarang kita lihat Mazaya yang lagi ada di pasar ikan Muara Baru. Zai, aku lagi pusing nih, mau curhat. Kenapa Kak Cila? Jadi gini, sebentar lagi tuh anak aku mau ulang tahun. Rencananya tuh aku mau masak-masak buat acaranya gitu loh. Menu seafood gitu, karena kan dia suka tuh. Tapi masalahnya, uang aku tuh sisanya tinggal 200 ribu aja nih di dompet. Gara-gara habis bayar-bayar pay letter. Nih. 200 ribu nih, Mazaya. Iya ampun, sedih banget sih Kak Cila. Tenang aja, aku punya solusinya. Aku ajak Kak ke pasar ikan yang murah meriah, tapi banyak banget pilihannya. Pas banget nih juga buat tempat liputan aku juga, Kak. Hah? Mana Mazaya? Tapi ini uang aku cuma 200 ribu loh. Udah, tenang, cukup kok itu. Ikutin aku aja ya. Pak, aku udah Sherlock ya ke lokasinya. Let's go! Wah, gedung pasar ikan di Muara Baru ini mewah banget ya, good people. Gak kelihatan kayak pasar deh. Oke ya, ini pasarnya gede banget. Bagus lagi. Ini mah 200 ribu gak akan bisa kebeli apa-apa. Udah deh, pindah tempat aja. Ih, Kak Cila, dengerin aku dulu. Ayo ikutin aku dulu. Percaya sama aku aja sih. Di dalam tuh murah-murah, Kak. Pasti Kak Cila bisa sebok hewan laut. Bener ya, Mazaya? Nggak enak nih kalau ngutang di sini. Utang aku aja udah banyak. Iya, Kak Cila. Ya udah, kita mulai liputan aja di sini ya. Ayo. Aduh, Kak Cila, tapi nih anginnya banyak banget. Poni aku sampai naik kayak jambu gini. Satu, action. Halo good people, kembali lagi di catatan si bocil. Seru banget loh. Hari ini Mazaya lagi ada di Pasar Ikan Modern Muara Baru, Jakarta Utara. Di sini itu banyak banget berbagai macam jenis hewan laut yang bisa dimakan. Selain itu, di sini juga bersih loh. Keren banget kan? Ikutin terus keseruan Mazaya ya. Yuk, yuk, yuk. Ayo Kak Cila. Wah, ramai banget ya di dalam pasar ikan Muara Baru ini. Lihat deh, pada sibuk-sibuk banget ya good people. Yuk good people, kita lihat dulu ada hewan apa aja di sini. Wah good people, kerangnya banyak banget. Lihat deh, bentukannya udah unik banget. Anaknya Kak Cila suka kerang nggak? Iya, suka banget Mazaya. Ya udah kita ambil yuk Kak, kita beli yuk Kak. Good people, aku mau beli kerangnya dulu ya. Permisi Pak. Oh iya Neng, mau beli apa Neng? Nah yang ini kerang apa Pak? Kerang, yang ini kerang bulu, ini kerang tahu, yang ini kerang bambu, nah ini kerang hijau, ini sekelop, cimping. Jadi mau yang mana? Kak Cila, anaknya mau yang mana? Yang mana ya, tanya harganya dulu aja nih Mazaya, kita cari yang paling murah. Mazaya kenapa sih dari tadi belum mandi ya? Ini ada laler. Tanya dulu harganya berapa? Kenapa? Kenapa saya? Ini apa ya? Berapa? Kacila. Apa? Kacila. Kenapa sayang? Bau ya? Enggak. Kenapa? Saya kayak Mazaya kegelian. Waduh, Mazaya nangis nih good people. Kayaknya karena pasarnya terlalu rame dan baru pertama kali juga nih Mazaya ke pasar. Kenapa? Katanya apa? Mazaya kegelian. Kegelian sama apa? Kalau ditemenin Kak Cila, Kak Cila di samping Mazaya berani gak? Berani. Kak Cila di samping Mazaya ya. Oke? Berani ya. Berani ya. 2 hours later. Kak Cila, Kak Cila temenin aku deh yang megang, aku gak ngerti. Ya udah, ya udah. Nanti kameranya sama siapa dong? Udah pasangin tripod. Oh, pasangin tripod. Atau enggak aku titip sama temen aku aja si Farul ya? Iya. Ya udah. Farul, titip dulu ya. Tapi aku udah punya suami ya Farul, jangan genit loh. Pak, ini tadi kerangnya apa aja Pak? Lupa. Ini namanya kerang tara. Kerang tahu. Oh iya. Kilonya berapa nih, Pak? Variasi ya. Oh iya, yang ini berapa? Kalau ini yang shifting sebetulnya 55. Iya, enggak bisa kurang. Nah, dikit. Oh, ini? Yang ini
30. Ya udah, kita beli berapa kilo nih, Mas? Ya setengah kacil lah. Oh ya. Ini kurang simpingnya berapa nih sekilo? Berapa? 30 dikurangi 500. Ya udah, boleh deh sekilo ya. Kan murah kacilnya di ya. Sini. Ini mah kalau di supermarket enggak dapat nih harga segini nih, Mas. Ya benar. Iya, iya kacilnya aku tahu. Dua, ini 32 kilo kali. Ya kan? Ya kan good people. Ya kan ya, Mas ya? Iya. Lepasnya 250 ya, Dek. Tambah lagi, tambah lagi, tambah tahu deh dikit. Boleh. Nah. Jadi berapa? 75.000. Barangnya. Ya, makasih ya, Pak. Dia enggak mau megang. Abis ini kita kemana nih, Mas? Kita cari lobster aja kali ya. Ayo. Anak aku suka banget nih lobster, yuk. Ayo. Yuk, yuk. Yuk. Mas saya ya, Kak. Loh, kok Bapak tahu kenal ya? Emang ini reporter aku mah udah terkenal. Kalau ini udang apa, Pak? Ini tiger, Kak. Tiger. Kalau udang tiger berapa sekilo? Kalau ini semuanya mana? 12. 170. Yes. Kalau ini kepiting berapa? 1 kilo isi berapa? 2 dan 3. Ini udang apa sih, Mas? Mantis. Oh, mantis. Ini kita mau beli nih, Pak. Mas, mau yang mana nih? Kita enaknya beli yang mana ya? Udang mantis deh, Pak. Berapa sekilo? Di TikTok 50.000 deh, Pak. Mas, ini masih hidup. Udah mati, ya? Oh, udah mati. Semuanya udah mati. Masnya mau pegang? Kalau hidup dia ekspor. Kacil aja yang pegang. Coba, Pak. Ya. Kita liatin ya ke pemirsa, pemirsa. Wow. Udah mantis nih good people. Nah, aku mau sekilo ya. Berapa sekilo? Jangan mahal-mahal dong. 75. Ya, 50. Ih, kacil kok berani sih megangnya? Ya iya dong. Aku geli. 50. Pak, Bapak yang mancing. Nah, itu layar yang mancing. Benar. Enggak. Aku mau. Lobsternya yang gede dong. Masnya suka lobster gak? Suka. Wow. 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 Kacila, kacila. Nah, kita kasih lihat dulu. Nih, lihat. Kacila. Gede banget kan. Ini berapa? 420. Coba timbang dulu ini berapa kilo. Itu gede banget ya good people, gede banget ya kak. Mau deh mas sama satu lagi. Ya udah dua ya pak. Berapa nih? Ya udah coba. Tapi sebenarnya duit kita kan gak cukup ya mas ya kalau 400.000. Oh. Tapi anak kecilnya suka banget sama lobster. Gimana dong mas ya? Awas aja ya kalau gak dapet diskon. Gak jadi aku beli nih. Kacila gimana kalau kita foto bareng sama bapaknya? Kita ajak bapaknya foto bareng. Eh nanti kita tanya ya. Mas Zaya mau ini? Yang cumi ini? Mau. Mau cumi atau baby octopus? Coba aku pegang, Pak. Iya, Pak lagi syuting. Wah, sekilo 70.000 ya Mas Zaya. Ini mah iya. Enak banget nih kalau di restoran mah berapa nih mahal banget. Mas mau yang ini apa yang ini? Ini. Ini? Iya. Yang cumi? Cumi? Cumi, Pak. Kilo. Kacilnya jangan beli semuanya. Iya juga ya, kan duit kacilnya cuma 200.000. Tadi aja udah kepake berapa tuh? 75.000. Yaudah, Pak. Ini deh sekarang kepitingnya, iya. Kepitingnya 1 kilo. Iya. Tapi yang bagus, yang segar, yang... Aduh, yang enak deh pokoknya kalau dimasak. Fresh. Yang fresh. Pak, kepitingnya mandi nggak? Mandi. Oh iya. Siapa yang mandiin? Ada yang mandiin. Ini rajin banget sih. Udah deh, ini aja dulu. Berapa jadinya semua nih tadi? Lihat nih, berapa? Hah? Hah? Lihat nih, berapa? Hah? Hah? 920.000. Kacilah kurangin aja deh itu. Apanya? Ya salah satunya dikurangin lah. Ya udah gitu, ntar kasih diskon ya. Tapi minta foto bareng, oke? Ya udah gini aja ya.
kan Bapak tadi mau foto bareng sama Mazaya. Nah, kalau udah foto bareng jadi berapa deh? Masa foto sama Mazaya cuma 100 ribu, Pak, potongannya? Ya udah, Pak, sekarang foto aja dulu deh sama Mazayanya. Di sini ya. Yuk, yuk, aku yang foto ya. 3, 2. Pak, nanti tuh ikan-ikannya dikurangin aja, jadiin 100 ribu. Nanti saya balik lagi ke sini ya. Nanti kita cari ikan yang gede-gede dulu nih, Mas Zain, di sini ya. Ini jangan sampai kerang kita hilang. Makasih ya, Pak. Yuk, Mas Zain, maju. Yuk. Nah, lanjut nih Mas Zain, kita kan tadi udah beli. Oh, udang, cumi. Nah, ikan nih belum nih. Iya, ikannya gede-gede banget ya, Kak. Iya, gede-gede banget. Ini segar-segar banget ya. Itu ikan apa, Pak? Yang terus ini apa? Ikan apa, Pak? Kakak merah. Ini ikan apa, Pak, kalau yang ini? Kue. Kue. Pak, kita mau beli ikan bawal. Sekilonnya berapa? 35. Gatau. Nah, nggak bisa 35? Iya, Pak, 35 aja. Iya, Mas Zain, ya. 35 aja, ya. Ya, 35 ya, Pak. Dapat tanda tangan ya, Pak. Yeah. Yes. Kalau bawal ini enaknya dimasak apa, Pak? Dibakar. Oh, dibakar ya. Nanti aku bakar di rumah, oke? Ntar Mas Zain datang ya ke pesta ulang tahunnya. Oke, Kak Cila. Tapi aku nggak bisa tanda tangan yang biasanya. Nah, mau tanda tangan di mana? Mas Zain, Mas Zain, tolong Mas Zain. Kacil aku nggak bisa, Kacil. Bisa, ini aja M, aja M. Cil. Nah, nih. Makasih banyak ya, Pak. Nih. Berapa tadi, Pak? 35 kan? Nih, Mas Zain kasih uangnya. Nih, Pak. 35. Abis ini kita mau lihat ikan-ikan unik yang ada di sini gimana? Emang ada ikan apa aja sih yang unik? Ada ikan pari katanya, Kak. Masa? Beneran ada ikan pari? Iya. Yuk, kita beli yuk. 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 Yuk, serah-serah. Makasih banyak ya, Pak. Eh, Mas Zain kayaknya Kak Cila pengen deh beli yang ikan pari. Lu. Kak Cila, stop. Kak Cila belum pernah makan ikan pari, ya kan? Kak Cila, aku udah lapar. Gak usah, Kak Cila. Duit kita udah gak cukup. Ya. Ayo, 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 ayo. Ayo. Yaudah, makasih banyak ya, Pak. Makasih ya, Pak. Iya, yuk. Nah, Good People, kan tadi kita udah beli ikannya. Nah, sekarang dibawa ke atas, udah dimasak. Nah, sekarang bisa kita cobain ya, bener. Kan, Kak Cila? Jadi di sini kita bisa minta nih semua belanjaan kita ini buat dimasak di sini, ya kan, Mas Zain? Iya. Yuk, langsung aja. Yuk. Tapi, wait. Jangan semua dimasak loh ya. Ingat, ada yang buat iya. Anak aku, ya. Iya. Halo, Pak. Halo, Mas Zain. Halo. Pak, aku mau masak makanan ya. Bisa ya, Pak? Bisa. Yaudah. Kilo 30, bakar 25. Oke. Lah, bayar nih. Gratis buat Mas Zain. Yes. Yes. Nah gitu. Nah, Pak, ini nanti jangan semua dimasak ya. Soalnya kan ini ada yang buat ulang tahun anak aku juga gitu ya. Oke? Okay? Kita tunggu di mana? Silakan di sini. Om, nanti ikut ngobrol di sana ya. Oke. Okay. Oke, makasih ya, Om. Mas Zain lagi foto-foto. Kita cobain ya sekarang. Ini adalah kepitingnya. Aduh, susah dulu ya. Wah, Kak Cila. Enak banget sih makannya. Sampai lupa gitu sama Mas Zain. Duh, gimana kelanjutan keseruan mereka ya? Tetap di catatan si bocil, seru banget loh. Iya, itu enak Mas Zain. Semua makanannya tuh enak. Kerangnya, lobsternya apa tadi, ikannya, terus kepitingnya enak banget ya. Apalagi nih. Aduh. Udah kedimit. Nah, udang, kerang, dan semua seafood yang udah Mas Zain beli di pasar tadi langsung dimasak deh. Kelihatan enak banget ya, Good People. Wah, banyak banget, Om. Ini apa namanya? Lobster. Ya, lobster. Ini lobster saus Padang. Ini cumi. Nah, berarti bisa. Nah, ini cumi tepung. Mau coba ambil. Good People, aku cobain dulu ya. Coba dulu. Enak. Mantap.
Nah, ini ikan bawal. Kacila. Bawal kecap. Kacila, tolongin dong, sini. Nih, aduh, repot banget dari tadi ya. Sini, mau cobain ikannya? Iya. Bawal, telat. Kacila juga mau cobain. Iya, iya, aku juga mau cobain deh, biar nanti aku tahu di rumah tuh nanti akan dimasak apa gitu ya. Ini sebenarnya enakan ikan kue. Kue dia daging empuk, kalau masak nggak ada. Iya. Tadi kan maunya ikan bawal. Iya. Dikasih ikan bawal. Soalnya tuh dia tuh mau ikan bawal karena dia tuh bawal, Pak, orangnya. Bawel. Gimana rasanya? Masukin aja semua. Nah. Mantap. Mantap. Ini restorannya buka dari jam berapa, tutup jam berapa, Om? Dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Kalau di depan jam 2 sampai jam 2 malam. Oh. Nggak stop, karena rame kalau di depan. Kacila ini makan mulu. Kan ngicipin, ya kan Om ya? Ini kerang darah juga kadang kalau bau juga kurang. Tapi ini bagusnya yang hidup, kalau kerang darah. Bagusnya. Ini Kacila makan mulu. Capek nggak sih? Baru bahagia sebentar, udah sedih lagi. Oh, makasih banyak ya. Iya, makasih ya. Dede. Good People makanannya enak-enak loh. Bener banget Good People, enak-enak banget. Pokoknya harus cobain. Ini pengalaman Mazaya yang baru loh. Mazaya beli langsung di pasar, terus langsung masak di sini. Benar. Seru banget kan? Sekian liputan Mazaya hari ini. Bye-bye. Kacila, aku mau foto dulu ya. Oke. Okay. Aku tinggal bentar ya, jangan di sini. Iya. Ayo. Mazaya lagi foto-foto, kita cobain ya sekarang. Ini adalah kepitingnya. Aduh, susah dulu ya. Masih foto tuh dia tuh. Enak banget. Ya, kamu Kacila, kok makan sih? Udah habis lagi nih semua. Ini tuh enak, Mazaya. Semua makanannya tuh enak. Kerangnya, lobsternya apa tadi, ikannya, terus kepitingnya enak banget ya. Apalagi ini nih. Aduh. Kedimit. Oh, semangatnya Mas Leo udah ngajak, udah beli belanjaan buat ulang tahun anak aku. Dan aku juga udah makan banyak ini. Enak.